saya bersyukur. Ini ada pertanyaan waktu itu pendeta juga ya. Pak, apakah memang Bapak nggak bisa dikenal? Bisa, nggak bisa dikenal. Bisakah kita mengenal Bapak tanpa Kristus? Nggak bisa. Tetap aja dengan Kristus. Jadi nanti kita melihat Bapak itu siapa dengan tubuh kemuliaan baru kita bisa tahu. Ingat ya, tubuh kita ganti dulu Pak. Baru kita bisa masuk dalam kekekalan, baru kita bisa lihat seagung apakah Bapak itu walaupun terbatas. Nggak mungkin kita bisa tahu semuanya. Tetap terbatas. Kita tahu Yesus pun terbatas sebenarnya. Tapi kita akan kenal, iya. Bagaimana kenal? Makanya kita berdoa ingin mengenal Bapak itu. Di surga kita akan kenal Bapak, Pak. Bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi kita akan ya seperti seorang anak yang nggak ketemu bapaknya gitu kan. Udah lama kepingin ketemu bapaknya, ketemu bapaknya. Kayaknya nggak bisa ngomong dia. Ya, pernah tahu kan seorang tentara Amerika Marin yang meninggalkan anaknya dari kecil terus di Afghanistan dia selama lebih dari 5 tahun. Terus anaknya gede, dari bayi udah gede kan, terus ketemu bapaknya. Itu loh bapaknya. Wah, anaknya tuh enggak bisa ngomong, liatin ya. Sampai diem aja. Setelah itu terakhir apa? Nangis dia. Mungkin kita juga gitu nanti. Disuruh kita nangis dengan sukacita. Ya. Kenapa? Karena yang mengutus Yesus, yang hati pusat daripada belas kasihan dan kekuatan kemurahan itu Bapa. Yang dinyatakan dalam Kristus. Dan sumber itu Bapa semua. Dan kita akan mengenal itu dengan satu syarat, tubuh yang baru. Tetap syaratnya itu yang kedua, Kristus tetap menjadi perantaranya. Kita akan kenal Bapa. Iya, Pak. Ya, tapi nanti, Pak. Dan itu enggak kebayang bagaimana kita sukacita. Ya. Kita ketemu dengan Bapa dunia ada sukacitanya seperti itu. Ya. Oke, terima kasih, ya. Cukup ya. Untuk yang online ini kita berpisah dulu ya, minggu depan kita